Welcome to Login. Mungkin di antara kalian masih banyak yang kurang puas kalau dengerin musik cuma dari earphone aja. Apalagi kalau dengerinnya tuh pas lagi ada di sebuah ruangan atau pas lagi ngumpul bareng teman-teman. Nah, speaker portable juga bisa menjadi salah satu solusinya nih. Selain output soundnya yang mumpuni, speaker portable juga mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan kini speaker portable banyak dijual di pasaran. Dan aku mau kasih tau tipsnya nih supaya kamu gak bingung milihnya. Nah, yang pertama, portabilitas. Ngobrolin masalah portabilitas sama aja kita ngobrolin masalah bentuk dan juga desain. Walaupun selera masing-masing orang berbeda, tapi ada baiknya kamu pilih yang desainnya itu minimalis dan tidak terlalu berat supaya mudah dibawa kemana-mana dan tidak memakan banyak ruang. Yang kedua, konektivitasnya. Nah, bicara speaker portable nggak cuma bisa dibawa kemana-mana aja, tapi konektivitas dari speaker ke music playernya juga harus mudah dan kamu bisa gunakan Bluetooth versi terbaru yaitu 5.0. Yang ketiga, daya tahan. Ada dua jenis daya tahan. Yang pertama, daya tahan fisik dari speaker portable itu sendiri. Dan yang kedua, daya tahan baterai. Karena sifatnya yang portable, kita harus menjaga dari segala macam benturan dan usahakan jangan sampai terjatuh. Ditambah kondisi cuaca yang sebenarnya berpotensi merusak perangkat itu sendiri. Nah, aku punya satu rekomendasi speaker portable yang bisa kamu miliki. Yuk ikutin aku! Nah, ini dia Soundstream dari Brain Charger. Selain bentuknya yang minimalis, speaker ini juga telah memiliki Bluetooth versi 5.0. Soundstream juga telah berteknologi True Wireless Stereo. Nah, kalau kita punya dua speaker ini sekaligus, kita bisa pairing satu sama lain dan jadi stereo. Keren kan? Nah, selain Soundstream, Brain Charger juga memiliki beberapa produk yang bisa membantu kamu. Seperti Marco Polo, Polikarta, Powerbank, Tridin, dan juga Stilo. Dan yang menariknya lagi, Soundstream ini bakal dijadikan giveaway. Jadi langsung aja cek deskripsi YouTube Lini Kini atau sosial media Lini Kini. Mau tahu informasi menarik tentang teknologi lainnya? Makanya login dulu Bio!